Halo guys, balik lagi sama aku Laboim. Di video kali ini aku bakal mereview salah satu produk yang baru sampai dan aku excited banget. Ini adalah False Lashes ya, bulu mata palsu. Tapi sebelumnya ini aku udah make up full ya, cuman belum pakai lipstick. Jadi aku mau pakai lipstick dulu. Pertama-tama ini aku mau pakai base-nya. Okay. Ya, aku mau pakai yang merah. Ini yang kelihatan nggak? Di sini aku mau cobain. Ini adalah first time aku pakai ini, pakai fake lace magnetic. Ini tuh varian yang ini ada kodenya 5D02. Ya, cakep banget. Ini size yang 5, 10, 5 gitu guys ya. Jadi sengaja aku pilih yang natural nih. Kayak gini. Natural ya. Ini udah dikasih lemnya juga sama dikasih penjepit bulu matanya juga. Tuh. Ini tuh satu ukuran sama ya. Jadi sama aja. Tinggal dibawa aja kayak gini tuh. Ini kan ada magnetnya guys. Jadi mempermudah kehidupan. Nah. Ya, setelah dibawa tinggal dipakein lemnya. Gitulah guys. Ini hari pertama aku pakai ini, jadi pasti bakal ribet karena belum paham cara pakainya gimana. Tapi biasanya teman aku tuh pakainya di eyeliner dulu baru bulu matanya gitu loh guys. Kita cobain ya. Kerudungnya giniin dulu biar nggak kena. Ini tuh kuas lemnya tuh kayak maskara. Bukan kayak eyeliner gitu ya tuh. Runcing bukan speed. Ini udah sebelah. Ini udah kepasang lemnya. Tinggal pakai fake lace-nya. Gimana sih? Guys, aku belum bisa pakai itu ya, jadi pakai tangan aja. Ke kamera sini kali ya. Juga guys, cukup gitu. Tapi kalau ini sekali jadi nempel gitu, tapi kalau yang ini kayaknya harus dicopot dulu. Kelihatan gak sih? Nah ini udah kepasang guys, gimana? Kelihatan gak sih bedanya before afternya? Nanti aku bakal videoin lagi di luar ruangan ya, karena kayaknya cahayanya juga ini kurang mantap. Ya, ya untuk trial pertama tuh lebih mudah pasang yang kanan ya. Dimana-mana tuh pasti deh, kayak alis, kayak apapun itu, yang sebelah kanan tuh pasti paling gampang. Tapi menurut aku, first impression aku pakai bulu mata palsu ini enak kan? Gampang juga, cuman karena emang belum terbiasa aja, jadi makanya berperang dulu tadi.